Hai, Assalamualaikum. Okay, saya Wawa Imran. Selamat datang ke channel saya. Sesiapa yang berminat untuk belajar grafik, so saya akan share tutorial. Tutorial kali ini saya akan share macam mana kita nak buat typography manipulation menggunakan Adobe Photoshop dalam CC 2020. So, check it out. Okay, kita akan buat design yang macam ni bertemakan COVID-19. First kali foto kita buka Photoshop, create new. Saya set up size A4. Color mode kita tukar RGB color sebab saya tak print, dan resolution saya letak 150 saja. Okay, dan kita pergi ke edit mode, kita rotatekan canvas ke landscape. Okay, semua gambar-gambar sources saya dah letak dalam satu folder. Okay, dan kita akan start buat. Okay, saya dah rotate ke landscape, dan kita akan pilih color. Kalau untuk CC 2020, dia dah ada pick color yang macam ni. Dan alternate delete untuk fill color. Pergi ke typo dengan shortcut key, dan kita type lah COVID-19. Dan saya pakai font Montserrat dan black. Okay. Kita boleh tu dia boleh ubahlah dia punya tracking rapat ataupun jauh. Kemudian kita pilih color. Ini untuk tracking lah, mana kita rasa okey, rapat ataupun apa jauh. Okay, bila kita dah dapat ni, kita akan rasterizekan type. Bila kita tak rasterize, kita tak boleh edit kita punya typography tu. Okay, dan saya akan tukar dia jadi satu-satu-satu. Command C dan Command Shift V untuk kita nak paste ke tempat yang sama. Dan repeat benda yang sama, kita copy, paste ya. Sampailah habis. Okay, bila dah dapat habis, kita dah asingkan setiap wording tu. Saya save sekejap. Jangan lupa save. So, macam biasa kita save raw file PSD. And then, okay. Saya akan open gambar-gambar yang saya nak apply untuk buat manipulation. First kali saya ambil yang ini, contoh. So, saya nak letak dekat O untuk menggantikan huruf O. Okay. So, ini tak ada buat penyesalan. Dan saya ambil apply gambar yang kedua. Kita boleh buka terus semua sekaligus, okay? Ya, ikutlah mana yang senang nak buat kerja kan. Mana yang okay, cengat sikit ke, besar sikit. Untuk CC 2020, okay, kita nak kecil besarkan gambar, kita dah tak perlu tekan shift. Kita just terus drag dia punya path tu dia dekat situ, okay? Kalau kita tekan shift, dia akan distort gambar tu. Itu memudahkan lah. Okay, kita susun dan kita kena klik kepada huruf C tu dan kita buat mask. Untuk kita nak ni, adjustkan sikit dia punya ni dan kita apply lah mask. Dan semua tulisan, nanti VID pun kita buat proses yang sama. So, mudah je task ni. Semua juga kena faham lah mana, kena faham layer yang mana atas, yang mana bawah yang you nak buat nanti. Dia cantikkan sikit, saya tak nak tangan dia. Boleh pakai eraser. Dan kalau kita nak padam dia tu, tekan eraser, lepas tu tekan shift, pergi ke jauh sikit. So, dia akan padam banyak lah. Okay, untuk next punya, saya ambil gambar image yang ketiga. Dan saya nak letak dia dekat eye. Okay, kita compose dulu tulisan apa gambar. Dan tekan kepada huruf I, tekan Command, tekan ke layer I, dan kita buat mask, new mask, dan kita tekan brush, kita boleh buat gambar kita lah.
sama je proses dia macam proses yang tadi. So you all boleh apply benda ni ikut macam mana yang you all nak buat lah. Okay, so step dia saya ulang lah daripada tadi tu. Ulang je step dia sampai siap kita kompos. So yang ini saya nak apa di tu dekat depan, tapi image yang dekat I tu dia di depan D. So saya duplicate D jadi 2 dan saya padam sikit lah supaya nampak cantik kat situ. Okay, you all kena fikir lah macam mana nak buat ikut kreativiti masing-masing. Kalau macam ni, so saya D yang saya copy tadi tu saya padam sikit supaya saya nak tengok tangan image yang dekat I ni dia dekat depan huruf D. Dan saya apply gambar yang seterusnya, sama juga konsep dia macam tadi. Kita komen dekat huruf dan kita buat new mask. Then kita tekan brush dan kita brush lah. Saya ambil virus corona ni, so saya nak tutup sikit dekat situ supaya bagi nampak dia real sikit dekat situ. Okay, bila dah siap semua-semua ni, kita tak nak layer kita serabut, so select semua sekali dan kita buat new group. Command Shift G, shortcut key dia ataupun boleh ambil dekat layer tu ada new group. Buatlah new group, masukkan semua layer tu dalam satu. Okay, kita boleh juga place gambar direct daripada AI, copy terus paste dekat dalam Photoshop. Tak semestinya kita kena buat dalam image PNG ke JPEG, kita place dekat dalam Photoshop kan. So yang file AI pun kita boleh ambil, copy je vector tu dan kita pastekan. Cuma bila kita pastekan dekat guna AI vector tu, file dia akan jadi berat sikit. Okay, saya kompos ni. So dah nak dekat sikit settle, saya ambil texture punya kertas dan saya multiplykan dekat background untuk saya nampakkan color background kuning saya tu dia tak nampak plain. So dia ada texture sikit kat situ. Okay, so kita boleh apply layer punya style, kita boleh adjust dia punya drop shadow dan sebilik kita pilih color shadow ni, saya tak nak warna hitam, saya nak warna kuning gelap-gelap sikit. Okay, dan saya anti use global light tu supaya saya nak shadow saya direct terus. Lepas tu saya apply layer style saya, saya guna bevel dan emboss untuk nampak dia saya punya wording emboss lah, sebab saya nak nampakkan COVID-19 tu daripada image-image yang kita manipulate tu. Dan bila dah settle, saya copy je layer star tu, saya apply kepada tulisan huruf-huruf yang lain. Contohnya huruf V, huruf ID dan 19 tu. Tak payah kita nak buat satu-satu. Kita cuma copy layer star dan paste je layer star tu, dia akan buat semua sama. Okay. Dan ni saya nak buat dia macam ada apa tu, gradient sikit. Saya fillkan, saya buat new layer. Ambil color yang gelap sikit warna kuning tu dan ambil eraser, guna eraser yang slow, opacity dia kurangkan sikit, flow dia kurangkan sikit dan kita padam daripada besar ke kecil, so kita akan dapat lah color tone background yang tak nampak plain sangat. Okay, so saya pakai multiply dan saya kurangkan fill dan juga kurangkan opacity. Okay, dan kita bolehlah tambah lagi ikut sesedap rasa. Boleh save macam biasa, save JPEG dan save Photoshop. Dan hasilnya macam ni lah.
Saya ada letak background di belakang sikit, ada shadow sikit. Okay, ini sahaja. Thank you. Siap.